أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahda. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya. Dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran YADIM. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank YADIM 5660-1062-5428 atau layari laman sesawang YADIM www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik tuan, sila pilih pakej iklan yang tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di iklim. Baik tuan, kami aktifkan pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Traveling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, beri
berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permalahan syarat. Assalamualaikum, saya Ustaz Harafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Afif 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasmine. Aku
mencari kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh RHB Islami. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Lazada ada. Diskaun gila, jangan tak beli. Lazada ada. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau cuba. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Cantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau, sakit lutut mak ni. Jangan risau, mak. Saya dah dapatkan tablet Cantiva 750 dari farmasi. Makanlah satu biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Cantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mencari produk usahawan desa, persembahan nasyid dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Kota Baru 89.8 FM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu terbaik. Suci di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata. Allah Nabil Quran, wajahmu lana imam. Islami. Masjid Al-Kausar. Masjid Al-Kausar atau Masjid Besar Tawau adalah sebuah masjid yang terkenal di Tawau, Sabah. Ia merupakan masjid terbesar di Sabah dan didirikan bersebelahan dengan kawasan laut di Jalan Trawson atau Jalan Persisir. Masjid ini mula dibina pada 19 Jun 1997 dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu-satu masa. Pembinaan Masjid Al-Kautsar telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Tuanku Syed Putra Jamalulail pada 13 Ogos 2004. Selain kemudahan untuk beribadah, masjid ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain, antaranya perpustakaan, dewan seminar, pejabat pentadbir dan tempat menyimpan kasut dan barang secara berbayar bagi mengelakkan berlakunya sebarang kes kecurian. Kuantan 89.6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Wan Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah untuk petang ini bersama hari Rabu kita akan bersama rancangan Fas Aluna, tanyalah kami
Dan untuk rancangan Fasalun Tanyalah Kami, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, Alhamdulillah, kita akan bersama yang berusaha Dr. Nir Uskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, ada di konti pada waktu ini. Kita mengakui kehadirannya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, mana sihat? Baik, Alhamdulillah, Doktor. Alhamdulillah, terima kasih, Doktor, meluangkan masa untuk Fasaluna pada petang ini. Dan bersama para pendengar, kita buka kitab kita untuk kita bincangkan tentang wara' dalam menuntut ilmu. Dan sebagai mukadimah, silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada rancangan ta'lim-ta'lim, tarikh ta'lim ataupun adab dalam menuntut ilmu. Kita masuk kepada fasal yang seterusnya yang berbicara tentang sikap wara' dalam menuntut ilmu. Pengarang kitab ini, Imam Zarnuji, menyebut bahawasanya di sana ada suatu kata-kata kalam yang berbunyi, barang siapa yang tidak berlaku wara' ketika belajar, maka dia akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan salah satu daripada tiga macam ujian. Tiga macam ujian, salah satu. Satu, sama ada yumi tahu fi syababihi, dimatikan dia ataupun dia mati dalam keadaan muda usianya, ataupun ditempatkan bersama dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh keliling dia, duk berkawan dengan orang bodoh je, orang yang jahil. Ataupun satu lagi ialah bi khidmati sultan, menjadi khadam kepada pemerintah, pelayan kepada pemerintah, dalam erti kata yang tidak elok. Kalau yang elok tak apa, ini dalam erti kata yang tidak elok, menjadi orang suruhan, sedangkan kita seorang yang alim. Jadi kerana itu pengarang menyebut bahawasanya dikatakan, walaupun disebut hadis, mungkin di sini kita kena semak dahulu sejauh mana kesahihan yang dikatakan hadis ini. Orang yang tidak ada warak ketika belajar, maka dia akan diuji dengan salah satu. Sama ada dia mati muda, ataupun dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, ataupun dia akan diuji menjadi khadam kepada raja. Ini antara ujian yang Allah akan berikan kepada orang yang tidak ada warak. Apa yang dikatakan warak? Warak ni ialah kita menjauhi sesuatu kerana kita takutkan ianya terjatuh dalam maksiat. Dia tidak maksiat lagi, tetapi kita mengelak daripada lakukan benda itu, takut jatuh daripada maksiat. Dan warak juga termasuk dalam hal mengelak daripada berlebih-lebihan, fudul. Berlebih-lebihan, nanti dia akan jelaskan apa yang juga ini dimaksudkan dengan warak. Seterusnya beliau menyebut para pelajar hendaklah bersifat dengan sifat warak. Termasuk sifat warak ialah menghindari makan kenyang. Kita nak makan lapar ni kan. Jadi salah satunya sifat warak ialah banyak makan. Ini tidak warak. Jadi mengurangkan makan banyak. Kita hari-hari timbang, hari-hari naik. Okay. Penimbang ada? Ada penimbang, ada kat rumah. Masalahnya penimbang tu naik hari-hari. Kadang-kadang kita kata betul ke penimbang tu, kok penimbang salah. Sudah juga. Naik juga kan. Hari-hari naik. Ya. Kan beli penimbang baru, timbang lagi, naik juga. Sama je. Tak percaya. Jadi itulah kita banyak makan. Banyak makan ni satu sifat yang tak elok lah. Dan satu benda yang terkait dengan nafsu. Jadi kalau kita
suka sangat makan ni sebenarnya ia melambangkan kita kurang pengawalan kita terhadap nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu makan kita. Nafsu haiwan kita. Kita ada nafsu. Kita ada nafsu haiwan dalam diri kita kan. Sifat kehawanan tu ada. Nafsu makan, nafsu seks dan nafsu itu adalah sifat-sifat yang kita kongsi dengan haiwan. Haiwan pun ada, kita pun ada. Cuma haiwan dia tak payah kawal. Dia tak payah kawal nafsu dia nak makan, dia makan je. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi tu bukan untuk kita jadi macam haiwan. Tetapi untuk sebab-sebab tertentu. Kan untuk, kalau makan untuk bagi tenaga pada kita. Kalau nafsu kelamin tu untuk melahirkan zuriat, untuk mengurus alam ini dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh jadi berlebih-lebihan. Melampau dalam hal-hal begini melambangkan bahawasanya kita tidak mampu mengawal diri kita, mengawal nafsu diri kita. Baik, yang seterusnya termasuk juga dalam sifat warak ialah tidak banyak tidur. Ini pun kita suka juga. Kalau bulan puasa memang suka sangat-sangat suka. Bulan tak puasa pun kita suka. Gemar sangat tidur bulan tak puasa pun. Time ustaz mengajar pun kita tidur. Kan? Kita tidur, setuju. Setuju, angguk-angguk kan. Masa ustaz mengajar pun kita tidur. Masa dalam kelas kita tidur. Pergi mana-mana pun kita asyik tidur je. Kan? Kadang ada orang bawa kereta pun tidur. Itu yang jadi kemalangan tu. Na'udzubillah. Jadi kita penat, kena beringat lah. Penat sangat kan. Kalau kita mengantuk ke apa, kalau bawa kereta kita berhenti. So kita kena kurangkan tidur. Jangan banyak tidur. Tapi kalau salah satu sebab kuat tidur ni, salah satu sebab makan tu kenyang. Kenyang sangat. Kenyang sangat. Dia bila kita kenyang sangat, badan kita ni jadi malas lah. Kita nak tidur lah. Biasa orang makan kenyang kan, dia nak tidur. Kan? Dan kalau orang puk lapar, puk kosong ni nak tidur pun susah. Tapi time puasa pun tidur juga. Itulah, tidur tu sebab penat lah kan. Bukan sebab kenyang, tu sebab lain pula. Yeah. Yang seterusnya ialah antara sifat warak ia tidak banyak berbicara yang tidak berguna. Jadi kita tidak banyak berbicara benda yang tidak berguna. Kita ni kadang berbicara banyak sangat. Benda yang baiknya sedikit tetapi yang tidak bergunanya banyak. Jadi kita kena kurangkan. Ini adalah antara sifat yang warak. Hindarilah makan makanan yang dibeli di pasar. Kalau mampu. Kerana makanan pasar itu lebih dekat kepada kekotoran. Kerana, dan juga kerana ianya jauh daripada zikir kepada Allah. Dan lebih dekat kepada kelalaian. Jadi tidaklah kita kata melarang mutlak orang pergi nak beli pasar. Nanti kan orang jual niaga pasar malam ke mana marah pula kan. Tidak pasar bazar ke apa ke, tidak bermaksud begitu. Cuma yang dimaksudkannya lah hindari, kurangkan. Kurang kita beli di pasar-pasar. Sebab apa? Pasar ni kadang biasalah kita tahu lah, pasar ni tempat orang lalai. Kalau beli ikan kat pasar ikan tu lagilah. Kan menjerit sana, menjerit sini kan. Orang bergaduh pun ada. Jadi, satu tempat yang tidak elok. Lebih baik makanan ni, lebih baik kalau kita mampu masak sendiri lagi bagus. Tapi hari ni menyedari kita semua kerja tak mampu, kita nak beli, belilah. Dan kalau boleh kita pilih tempat yang kita nak beli tu, cari tempat-tempat yang penjualnya di kalangan orang yang soleh, orang yang berzikir, orang yang tak lalai. Apatah lagi kita membeli makanan yang akan menjadi darah daging kita, tempat orang bukan Islam. Hari ini ada juga kecenderungan orang dia suka pergi kedai-kedai orang bukan Islam. Bukan Islam, selagi kalau ada logo halal Jakim, okey, boleh masuk. Dia bukan masalah halal atau haram. Bagi orang warak, dia bukan sangat penting masalah halal dan haram. Tetapi juga dari segi kelalaian zikir. Kan, kalau kedai orang bukan Islam tu, dia berzikir pada Allah tak masa dia masak, masa dia apa, ada dia bismillah ke? Tak bismillah, jauh sekali lah orang bukan Islam kan kalau dia masak. Walaupun dia masak masakan yang halal. Tapi kalau orang Islam ni
tukang-tukang masak setengah, tukang masak walaupun bukan semua, kurang-kurangnya dia bismillah, dia baca doa dan sebagainya kan, pastikan makanan tu bersih, darahnya dicuci dan sebagainya. Kan, jadi benda-benda macam tu dia akan menjadi darah daging kita. Bila dia jadi darah daging kita, maka sebaiknya kita pastikan makanan yang masuk dalam badan kita ini makanan yang suci, bersih, halal dan tayyiban, dan juga dari dibuat oleh orang yang yang berzikir, orang yang tidak lalai daripada mengingati Allah SWT. Kita berharap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp pun 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباك لانغ 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Now Sihat. Maafkan kami, Palestin. Tika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadalan. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, utus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita, berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi, inforia, islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi, inforia, islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk rancangan Nafas Aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini. Bersama yang berusaha Dr. Niruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih membincangkan tentang wara dalam menuntut ilmu untuk petang ini bersama doktor. Dan kita ada sambungan yang bersama doktor. Silakan doktor. Ya, yang kita sebutkan tadi antara perkara-perkara warak ialah dia tidak makan sehingga dia kekenyangan, kan? Dan dia juga tidak banyak tidur. Ini benda yang dikatakan fudul, benda yang berlebih-lebihan dalam dalam hidup kita. Benda yang berlebihan ni dia tidak sampai haram, tetapi dia warak. Orang yang warak ni dia tak buat benda yang melampau, benda yang berlebihan.
Benda ni yang susah kita nak cari di kalangan orang Islam ni. Bagi dia, dia kata benda ni tak haram. Memang tak haram. Dia tidak sampai peringkat haram, tetapi dia berlebihan dalam Islam pun tak elok. Tidak menunjukkan orang yang haram. Dan juga dia banyak berbicara benda yang tidak berguna. Dan seperkara lagi disebut di sini juga, dia tidak membeli daripada makanan daripada pasar ataupun makanan yang dihidangkan oleh orang yang lalai. Kadang-kadang kita nak beli makanan ni dekat pasar pun, kalau kita nak beli lah, kita tengoklah orang tu juga. Kan, tengok dengan pakai gelang, lelaki pakai gelang, pakai subang, kan, ada kadang tatu di badan apa semua tu. So orang macam ni apa, tak payahlah kita pergi beli. Carilah kedai lain sebelah dia ke apa, kan. Sebab dia sendiri pun mencerminkan macam orang tu tidak teliti, tidak menjaga agama dia. Kan, jagakan dari segi orang yang menjual itu ada nampak siqah lah, kita katakan orang yang ada agama, orang yang berpegang pada agama. Dan seterusnya, begitu juga pengarang menyebut bahawasanya orang yang warok ini disebabkan warok dia itu, maka Allah beri dia keluasan ilmu. Keberkatan lah. Maknanya keberkatan hidup dia itu, Allah beri dia keluasan ilmu dan dia dapat menyebarkan ilmu dia itu, dan bahkan ilmu dia itu disebabkan warok dia itu dan keberkatan itu akan dikenang sampai bila-bila, sampai kiamat. Ini antara perkara yang Allah beri atas keberkatan orang yang warok. Orang berilmu yang warok. Orang berilmu ramai mana? Yeah. Tetapi yang nak cari berilmu yang warok ni tak ramai. Orang yang alim ramai, tetapi orang alim dan dia juga orang yang warok. Jadi benda ni adalah benda yang kita kena jagalah bagi orang yang alim, supaya ada keberkatan. Jadi kalau dia menulis buku-buku, dia bertahan berpuluh tahun, beratus tahun, dia mati, Imam Ghazali mati 1511. Sampai hari ni kitab-kitab dia ada lagi orang baca. Imam-imam lain pun sama, meninggal. Ada Imam Nawawi beratus tahun mati, sampai sekarang orang baca lagi. Sebab apa? Sebab ini adalah imam-imam yang warak hidup dia, dan Allah beri keberkatan. Ada pun orang yang hari ni yang tulis buku dan sebagainya, mungkin orang tak baca pun buku dia. Ada je buku orang yang tak baca, tak cetak banyak, bagi free pun ada. Tapi buku tu tak ada orang baca pun. Tapi macam Imam Zainuddin sendiri, pengarang kitab ni, dia dah mati beberapa tahun lah. Tapi kitab dia orang baca, sampai hari ni orang baca. Walaupun kadang-kadang dia punya pendekatan dia tu agak berbeza dengan pendekatan masyarakat kita hari ni. Kan, masa dia mana ada internet, mana ada YouTube, kelas online pun tak ada, kan. Tapi ada banyak, 70-80% kita boleh pakai lagi. Kan, yang setengah tu mungkin tak sesuai dah sebab perubahan zaman. Tetapi 80%-90% kita boleh pakai. Yang tidak melibatkan perubahan teknologi, kita masih boleh pakai. Khususnya dari segi adab. Dari segi-segi lain mungkin kita tak ada pakai sangat. Baik, termasuk juga dari sifat warak ni, kita dah sebut berapa, dari 4 dari sifat warak. Termasuk juga dari sifat warak ini ialah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerosakan dan maksiat. Kita bebaskan, kita jangan mendekati orang yang buat maksiat. Jangan kita bergaul dengan orang yang suka buat maksiat. Sebab apa? Sebab kalau kita bergaul dengan orang yang suka maksiat juga, takut-takut kita pun jadi orang yang buat maksiat. Kita jangan bergaul dengan orang yang buat maksiat. Dan juga jangan kita terlibat dengan orang yang suka membuang masa, orang yang suka lepak. Ini pun satu perkara yang kita kena jaga bagi orang yang warak. Sebab masa bagi orang warak ini sangat berharga. Dia tak boleh nak lepak, sekejap-kejap duduk lepak, sekejap lepak. Kan, hari-hari melepak. Kan, hari-hari pergi mana-mana lah. Buang masa sana, buang masa sini, dia tak boleh. Sebab apa? Member ajak main lepak itu, lepak sini, tak boleh. Orang yang warak dia tidak akan. Kerana bergaul dengan orang seperti itu akan menjadikan dia juga terpengaruh. Dia pun akan terikut sama. Para pelajar juga hendaklah menghadap kiblat ketika belajar, kerana itu mengikut sunnah.
Ini pun satu benda yang dianjurkan oleh imam kita, oleh pengarang. Kalau boleh kita belajar, kita cuba cari kiblat dan kita menghadap kiblat. Mengambil keberkatan untuk menghadap kiblat, dan ini adalah sunnah, dia kata. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apalah. Kan kadang-kadang dalam bilik kita tu posisi tu tak mengizinkan. Yeah. Kan nak menghadap bila. Tengok-tengok kiblat tu bilik air. Contohnya kan ke macam mana kan. Yeah. Ada sesengah rumah yang tidak yang terancang kan. Jadi kena rancang lah. Kita terpaksa tengoklah. So kalau kita buat, sebab tu dari segi buat bilik pun, buat rumah pun ada adab-adab dia. Kalau orang zaman dulu dia susun, dia buat bilik air dia tu begini susunannya supaya bilik airnya tidak menghadap kiblat. Dia duduk di luar dari rumah. Luar rumah dulu kan. Okay. Sekarang je bilik air dalam rumah. Yeah, kan. Dalam bilik lagi. Dalam bilik lagi. Tapi dalam bilik pun kadang-kadang posisi tu sendiri. Ya, yeah, betul. Macam kira mana susun. Susun. Kan. Jadi kalau orang yang teliti dia akan tengok kiblat belah mana, okey. So bila kiblat belah sini, bila air kita tak boleh letak sini. Nanti kita menghadap, nanti kita semayang menghadap. Betul. Tandas kan, kita kena letak. So benda-benda macam tu akan diteliti. Baik, yang seterusnya beliau menasihatkan lagi, hendaklah juga dia mengambil manfaat dari doa orang yang berbuat baik. Jadi kalau dia jumpa orang soleh, orang alim, orang baik-baik, dia kena ambil keberkatan lah, minta doa dengan orang ini dan menghindari daripada orang yang teraniaya. Jangan dia buat aniaya orang, jangan dia buat zalim kat orang. Sebab apa? Sebab orang soleh pun Tuhan makbul doa dia. Orang dia aniaya pun Tuhan makbul juga, dia buat aniaya orang. Dia seorang penuntut ilmu, dia seorang yang belajar, dia buat khianat kat orang. Dia berhutang orang, dia tak bayar hutang orang, apa-apalah yang dia buat, benda-benda yang menyakiti orang. Dia buat sakit orang, buat menyakiti jiran dia. Nah, dia, saya terbaca macam mana apa, jiran sakit hati dengan kucing jiran sebelah yang masih buang najis dekat rumah dia. Nah, itu pun satu benda yang kita kena jagalah. Kan, kalau kita ada kucing, kita belalah kucing kita betul-betul jaga. Jangan bagi dia pergi berak, buang najis, buang jiran pula. Kan, marahlah. Kita letaklah pasir ke whatever yang sesuai supaya terkawal. Itu pun satu benda yang kita menyakiti hati jiran kita. Tapi jiran pun janganlah sampai benda macam tu pun doakan. Mudarat kita pun. Cakap bincang dengan elok. Kan. Jadi ini adalah antara perkara yang yang kita kena ambil supaya apa? Supaya orang yang warak itu akan mengundang keberkatan. Dan keberkatan itu akan menjadikan kehidupan dia itu lebih bertambah-tambah dari segi fadilat dia. Ilmu yang manfaat, ilmu yang panjang, orang lain macam kita sebut tadi kan, kitab yang dibaca lebih tahan, bertahan, dan macam-macam kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang hidup dia berkah. Baik, insyaAllah lepas ni kita sambung lagi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Ponti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Inspirasi Infuria Islami. Ketika dunia lain diulit tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilayan ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih
di belit hujung kepala. Tangisan tanpa henti. Kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala. Dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza, Ria Darwina? Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima 'alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabata' ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la hawla wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kita faham melampau ini dengan maksud dia tajawuzul had, dia melebih daripada kadar yang ditetapkan, dipanggil sebagai melampau batas. Dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Info Islami hanya di Radio Sudut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM menemani anda untuk rancangan PAS Alunah. Tahniahlah kami dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiwan Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dari kitab Ta'lim Muta'allim, Tariq Ta'allum, kita masih lagi bersama untuk belajar warak dalam menuntut ilmu. Dan untuk waktu ini, doktor, mungkin kita nak tahu lebih lanjut tentang tajuk ini. Dan doktor, mungkin seperti doktor kata, ada bila kita ada warak dalam diri kita, insyaAllah seperti ulama yang terlebih dahulu sampai buku ni sampai kat kita ni yang zaman sekarang ni boleh belajar, boleh baca lagi. Tapi mungkin ada kesah-kesah yang lain yang mungkin boleh kita terapkan kepada para pendengar. Bagaimana doktor, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab yang sama, kitab ta'lim yang kita bacakan ini, pengarah menyebut selepas daripada apa yang dibicarakan itu, soalan yang menjawab soalan Mona ini, beliau bercerita bagaimana ada dua orang lelaki yang pergi ke tempat yang jauh untuk belajar. Dan dia orang pergi belajar tempat yang sama, guru yang sama. Kemudian selang beberapa tahun, mereka kembali ke kampung mereka semula. Tetapi yang seorang tu, yang seorang belajar, dia jadi alim sangat. Tetapi yang seorang lagi tak alim. Tak alim. Jadi ditanyakan kepada dua orang tu, disiasat. Maka dia dapati yang seorang tu, dia belajar, setiap kali dia belajar, dia akan menghadap kiblat. Dan yang seorang lagi, dia tidak menghadap kiblat. Dia belajar dengan membelakangkan kiblat. Jadi para ulama di negara dia, di kampung dia tu kata, mungkin ini adalah salah satu daripada keberkatan dia menghadap kiblat, kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata di sini, ini adalah salah satu daripada adab. Adab menuntut ilmu yang ditekankan oleh pengarah ini. Hari ini kita tak berapa penting benda tu kan. Tak apa penting, tetapi kalau kita boleh amalkan, itu satu yang benda yang baik. Sebab apa sahaja sunnah Nabi SAW yang baik-baik, yang kita kata yang kita mampu buat, maka sebaiknya kita patuhi. Kita belajar dalam keadaan kita mengambil wuduk dulu, itu satu sunnah yang baik. Kan, sebelum belajar, bukan nak semayang je kita ambil wuduk. Kan, bukan nak baca Quran saja ambil wuduk, nak baca buku pun kita ambil air semayang kalau kita mampu. Kan, kita dekat dengan bilik air. Kecuali bilik air kita duduk asrama, universiti tu, sekarang bilik air jauh ke apa tu. Kan,
bila air dekat, kita ambil wuduk dulu, semayang, apa, ambil air semayang, dan kita baca buku. Apa-apa buku, tak tentu kepada Quran je. Apa saja buku, maka kita ambil dan kita ambil wuduk dan kita belajar. Jadi ini antara perkara yang memberi manfaat, memberi kelebihan bagi orang yang menjaga sunnah Nabi SAW dan memberi keberkatan dan warak. Jadi banyak sebenarnya Munah kisah-kisah para ulama yang dijelaskan oleh kitab ta'lim ini tentang bagaimana keberkatan orang yang warak ini, orang yang beradab, orang yang menjaga benda-benda yang tidak elok, menjauhkan benda-benda yang fudul, benda-benda maksiat daripada kehidupan dia. Dan bagaimanakah cara untuk kita memasukkan ataupun menanam sifat warak dalam diri kita ini? Pertama, kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu apakah warak itu. Dan kita kena tahu apakah tempat letaknya sesuatu benda itu. Hari ini kenapa kita jadi orang yang tidak berlaku adil? Satu, kerana kita tak tahu keadilan tu apa. Kenapa kita tak tahu? Kerana kita tak belajar. Kenapa orang tak hormat ulama? Kerana dia tak tahu bahawasanya ulama itu perlu dihormat. Kerana jahil. Tapi kalau orang yang tidak jahil, orang yang sudah ada ilmu tetapi dia masih lagi tidak menghormati ulama, itu kita kata orang yang biadab. Dia dalam diri manusia ni mana? Dia bermula dengan beberapa fasal. Satu, pertama sekali manusia tidak tahu. Orang yang tidak tahu ini orang yang jahil. Apa hukum dia? Orang macam ni dia kena belajar. Orang macam ni kewajipan dia ialah belajar. Bila dia faham, bila dia tahu, dia faham tentang adab, dia faham tentang keadilan, dia faham apa semua ilmu-ilmu yang dia perlu faham tu, dia kena tahu. Setelah dia belajar tentang keadilan, dia faham adil, dia faham, maka dia meletakkan semua yang dia tahu itu pada tempat dia. Maka di situ kita kata dia orang yang beradab. Macam saya selalu bagi contoh dulu kan, songkok ni, pertamanya kita kena tahu dulu, songkok ni dia duduk di mana? Dia duduk atas kepala. Kita dah tahu satu. Sekarang kita tahu bahawasanya songkok ni duduk kepala, bukan duduk kat kaki. Kan? So kita ambil songkok, kita letak atas kepala. Bila kita letak kepala, kita dah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kita telah berlaku adil kepada songkok ni. Kan? Kan? Kita letak dia pada tempat dia. Dan kita meletakkan itu, ini dipanggilkan orang yang beradab. Dia tidak letak kat kaki. Kan? Macam kasut ni, kasut kita pakai kasut ni. Kita pertama sekali kita kena tahu kasut ni duduk di mana? Duduk kat kaki. Kan? Dan kita letak di situ, maka kita beradab dengan tapi kalau kita tengok orang enggak, orang gila kan. Orang gila dia tak ada benda tu. Mana biasa tengok orang gila kan, dia buat benda, dia gantung slipper kat leher. Saya kadang jumpa orang kakak tangan lah. Kan orang gila kan, sebab dia tak tahu. Dia tak ada akal. Dia tak ada taklif. Kan dia gantung, kadang kita tengok dia gantung slipper kat leher, kadang dia gantung slipper atas kepala, dia letak sabut, dia letak kelapa tu, apa dia panggil, tempurung kelapa. Kerana saya jumpa dekat kan, kampung saya dulu lah, lalulah saya tengok dia buat benda-benda yang tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal, dia tak mampu nak bezakan benda tu. Dia tak boleh nak buat berlaku adil. Kan? Jadi kita bagi orang yang berakal, orang yang waras, adalah kita berlaku adil, letakkan benda tu pada tempat dia. Dan bila kita tahu tempat dia, kita boleh berlaku beradab. Pada kehidupan kita, kita menjadi orang yang beradab. Dan selepas beradab itu, lah pergi kepada tahap-tahap yang lain yang kita kata sebagai warak itu. Dia bermula daripada situ. Dia bermula daripada kita kena tahu, kita kena buat sesuatu biar beradab, dan kita juga kena ambil langkah-langkah yang lain yang dipanggilkan sebagai warak. Warak itu dia lebih tinggi daripada halal dan haram.
sekadar tahu halal dan haram tidak cukup, tetapi dia menjauhkan juga perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita dalam benda yang haram ataupun perkara yang berlebihan, fudul. Dan kalau kita kata apa yang haram dalam bercakap, boleh menjerumuskan haram dalam bercakap banyak. Ya, bercakap tidak haram, tetapi bercakap banyak boleh jadi haram. Dia boleh menjerumus kepada haram. Kenapa? Bila kita banyak bercakap, kita mungkin mengumpat orang. Kita mungkin cakap bohong. Sebab apa? Sebab kita banyak cakap. Sebab itu yang sebaik-baiknya kita kena hadkan dalam bercakap. Jangan berlebih-lebihan dalam bercakap. Itu yang orang warak, dia kurangkan bercakap. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia bercakap itu benda yang boleh membawa kepada dosa. Cakap banyak. Kalau tak cakap banyak, adalah jatuh benda dosa. Dia dah limit dengan percakapan dia. Jadi, apa yang kita kena buat? Bagaimana untuk kita tanamkan warak dalam sifat kita? Tanamkan warak dalam sifat kita ialah dengan cara kita fikir, kita renung setiap kali kita buat sesuatu tu, benda ni elok ke tak elok? Benda ni dia boleh menjerumuskan pada dosa ke tidak pada dosa? Benda ni dia sempadan ke tak sempadan? Kan ada benda tu dia sempadan. Kan macam dalam hadis Nabi kata, orang yang binatang ternak dia pergi makan dekat padang ragut, orang yang sempadan dengan tanah dia. Kan? Bagi orang yang warak, dia tak akan benarkan binatang ternak dia pergi makan rumput dalam tanah yang dekat sempadan dengan tanah orang. Sebab dia takut binatang tu akan masuk ke dalam tanah orang. Padahal tak masuk, sempadan je, tapi dia takut. Jadi kita kena tahu benda tu, boundary. Sempadan tu kita kena tahu. Itu sifat orang yang warak. Sifat orang warak ni, benda tu, kita kata mau nak tanya macam mana nak tanam, benda tu ialah kerana keimanan dia jugalah. Kebalik kepada keimanan. Orang iman dia kuat, dia takut. Kan? Dia kena penuh ilmu dan kuat iman. Itu yang dalam satu kata-kata, dia kata apa? Al-mu'min yara zambahu kaljabal. Kan? Yeah. Orang mukmin tu dia lihat dosa dia seperti mana gunung yang nak hempap diri dia. Kan? Gunung yang nak jatuh, nak hempap diri dia. Ya khafu an yaqa alayhi. Kan? Wal fasik wal munafik ya razam bahu kazubab. Kan? Tapi orang fasik, orang munafik, dia tak ada rasa tak kot macam orang mukmin. Tak kisah pun. Dia macam lalat je hidup atas hidung dia. Lepas tu dia tepis terbang lah. Jadi, warak ini akhirnya akan terbit daripada sifat tu, warak itu. Bila orang tu keimanan dia juga meningkat. Orang yang meningkat keimanan dia, insyaAllah warak dia juga akan meningkat. Akan naik. Sebab dia juga akan berhati-hati dalam melakukan apa saja tindakan supaya tidak terjerumus dalam benda haram. Oh, warak ni banyak mana cerita kita dengar. Yang cerita yang makan buah apple tu. Ingat? Buah apple yang hanyut yang orang makan, yang dia makan kan, lepas tu kena apa, kena berbakti kepada tuan apple tu, ingat? Kan, kemudian kahwin dengan isteri dia, anak tuan tu. Kan, jadi apa, anak yang buta yang semua tu kan. Nah, akhirnya lahir zuriat-zuriat yang wali-wali. Syekh Abdul Qadir Jalani lah, Umar Abdul Aziz lah, macam-macam lah riwayat kan. Jadi itu orang yang warak, padahal dia jumpa apple, apple yang hanyut. Kan, apple bukannya dia pergi curi rumah orang. Tapi bagi orang yang warak, dia akan terfikir, ini bukan apple. Aku dah termakan apple ni. Yalah, mesti ada tempat dia. Mesti ada tuan dia. Tempat dia, tuan dia. So, dia bukan masalah hukum syarak ataupun halal dan haram, tak. Orang warak dia lebih daripada itu. Dia takut benda-benda yang benda-benda tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Dia bimbang. Kita kalau kita berpegang pada syarak je. Itu orang halal-haram je. Okey, halal. Tapi orang warak dia bukan setakat ada halal haram. Dia lebih lagi. Dia takut benda tu jatuh kepada haram.
Iya, alhamdulillah. Masya Allah, doktor. Banyak yang kita belajar untuk petang ini. Dan tinggal sedikit masa lagi, doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan, doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan bicara kita, warak dalam menuntut ilmu, ialah sebagai seorang penuntut ilmu, bahkan sebagai orang awam sekalipun, kita digalakkan untuk menanamkan dalam diri kita sifat warak. Iaitu suatu sifat di mana kita takut terjerumus ke dalam perkara-perkara yang berdosa. Walaupun perkara itu secara zahirnya kita nampak tidak ada dosa ataupun pahala. Orang kata masih dalam grey area. Tetapi kita takut grey area ini boleh membawa kepada dosa. Yang kedua, warak juga ialah mengelakkan dalam perkara-perkara yang dikatakan berlebihan fudul. Perkara yang berlebihan juga boleh membawa kepada dosa kepada Allah SWT. Walaupun berlebihan itu asalnya tidak berdosa. Tetapi jika kita tersalah dalam berlebihan itu, mungkin boleh membawa kepada dosa. Jadi moga-moga kita boleh menjadi orang yang bukan sekadar orang yang melakukan yang halal dan menjauhkan yang haram. Tetapi kita pergi satu peringkat yang lebih tinggi daripada itu, iaitu menjadi orang yang warak. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya, terima kasih kepada Dr. Niruskiwan Abdul Samad atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. الحمد لله.